Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, seperti janji kita minggu lalu, bahwasanya hari ini kita melaksanakan kajian harian. Semuanya sudah siap? Siap. Oke, gimana Bapak? Silakan jawab soalnya, cukup dilempar soal itu saja. Nah, Bapak kasih waktunya 90 menit dimulai dari sekarang. Tinggal 2 menit lagi ya. Oke, waktunya habis. Silakan jawab jawaban dan soalnya di depan. Jawab ya. Nah, semuanya dikumpul di depan, enggak? Oke, ujiannya sudah selesai. Untuk hasilnya akan Bapak umumkan di minggu depan saat pertemuan kita di lain kesempatan. Dan minggu depan kita akan bahas tentang materi yang baru. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abdan sama Sodik ikut Bapak ke ruang guru. Baik, Pak.
Haris cari gara-gara sama saya, Pak. Cari gara-gara sama Haris? Enggak, saya cari gara-gara, Pak. Pertama, dia yang bertemu saya ke depan, Pak. Itu dia yang ingin saya untuk ke depan, Pak. Tapi saya lihat ini, Pak. Oke, enggak gitu? Tidak, Pak. Terus? Pas Bapak keluar tadi, dia datang ke meja saya, Pak. Itu di tarifnya saya untuk menunggu. Tidak, Pak. Ya, demikian. Tidak, Pak. Kamu jangan bohong. Di sini dua teman kamu yang bilang. Siapa yang jadi gara-gara sebenarnya? Aku, Pak. Nah. Apa masalah sebenarnya? Saya ingin minta jawaban, Pak. Terus? Haris menghiraukan jawabannya. Berarti kan bukan Haris yang jadi gara-gara. Apa masalah kamu sama tadi? Coba aku sering salah. Dalam mulai semester ketiga, Pak. Itu aku menjadi berhenti sana, Pak. Jadi Abdul di sini mau jadi jagoan? Iya, Pak. Yang dilakukan Haris itu salah, kan? Iya, Pak. Kamu ini semua sama, kan? Apa masalahnya? Takut nilai merah? Iya, Pak. Nah, kan Bapak udah bilang, kalau masalah nilai ujian, selagi kamu bisa berlaku baik, kan bisa diperbaiki. Kenapa harus jadi berkelahi? Ya, jadi siapa yang salah di sini? Tindakan yang seperti ke depannya apa? Merubah diri saya ke diri yang lebih baik, Pak. Nah, di saat teman kamu mencoba menilai kebaikan, kamu jangan lampiaskan ke mereka. Jangan menganggap mereka sok jadi pahlawan, sok apa. Kamu anggota pramuka, kan? Iya, Pak. Nah, harusnya kamu jadi teladan bagi teman-temanmu yang lain. Kelan coba, minta maaf. Sama semua teman yang terlibat. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Silakan kembali ke kelas. Haris, aku minta maaf soal keadaan dari tadi. Terlalu sering. Ya, saya minta maaf. Coba minta maaf kepada semua temannya. Terutama semua teman kelas saya minta maaf atas kegaduhan dari pagi yang saya lakukan. Ada lima orang? Ya. Oke. Dah. Hikatnya semua kita di sini itu sama. Ya. Abdan dia terobsesi ingin mendapatkan nilai tidak merah, tapi menghalalkan segala cara. Nah, di sisi lain Sodik yang berusaha membela Haris yang merasa dipundi oleh temannya. Harusnya kita semua itu yang bertindak. Ya, udah tahu temannya tadi dibully. Nah, semuanya kemana? Yang lain kemana? Yang lain kemana? Takut, oh karena badannya besar gitu. Nah, untuk kedepannya, jangan sampai terjadi lagi hal yang seperti ini. Ya, untuk Abdan, jangan mentah-mentah badan yang besar sendiri. Ya, temannya besar-besar. Ya, Nafis. Fardan, jangan seenaknya membuli temannya. Bisa? Kamu semua ini anggota pramuka, kan? Iya, Pak. Ya. Harusnya kamu membela yang benar itu. Ingat, apa dasar dharma yang kedua? Cinta Allah dan kasih sayang sesama manusia. Apakah tadi mencerminkan? Iya. Ya, temannya berusaha mencerminkan malah di sudut. Ya, bagus untuk Sodik. Tapi kalau bisa jangan sampai berkelahi untuk kedepannya. Ya, tindakan yang sudah dilakukan benar, membela yang benar. Tapi jangan terbawa emosi. Kalau bisa, nanti kalau memang hal yang terjadi bawa guru atau orang yang lebih dewasa di sekelilingnya untuk mengganti. Ya, oke. Terima kasih Sodik dan untuk Abdan, mohon tidak diulangi lagi. Baik, Pak. Ya, silakan.